Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini tim Inmas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau sedang berada di Aula Utama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, di mana baru saja berlangsung pengukuhan kelompok kerja penyuluh agama Islam atau POKJALU Provinsi Riau hari ini Selasa 18 September 2018. Sesuai surat keputusan Kementerian Agama Provinsi Riau nomor 144 tahun 2018 tentang pembentukan kelompok kerja penyuluh di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, sebanyak 33 orang pengurus kelompok kerja penyuluh agama perwakilan 12 kabupaten kota seprovinsi Riau Selasa 18 September 2018 dikukuhkan. Pengukuhan dilakukan oleh Kakanwil Kemenag Riau Dr. Andes Haji Ahmad Supardi MA dengan disaksikan oleh Kabid Penaizawa Kemenag Riau HM Saman Esos MSI, Kasih Penyuluhan Haji Ahmad Taridi dan Kasih-Kasih pada bidang Penaizawa. Kakanwil Kemenag Riau Dr. Andes Haji Ahmad Supardi MA usai mengukuhkan menyampaikan dengan adanya pengukuhan POKJALU, seluruh potensi-potensi penyuluh dapat dikelola dan dikembangkan secara maksimal dengan jumlah 124 penyuluh PNS dan lebih dari 1.000 penyuluh non-PNS. Ya, ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Pertama, dengan adanya pengukuhan POKJALU, kelompok kerja penyuluh ini, saya berharap seluruh potensi kita yang terkait dengan penyuluh ini bisa dikelola dan dikembangkan sedemikian rupa, karena penyuluh ini adalah potensi yang sangat besar. Terus terang saja, salah satu yang disebut dalam Al-Quran itu adalah penyuluh. Ya wal takum minkum ummatu yada'una ilal khair ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yaitu adalah penyuluh agama. Dan sekarang itu yang sedang kita kukuhkan kepengurusannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pemerintah juga memberikan perhatian yang sangat besar terkait dengan penyuluh agama ini. Buktinya beberapa waktu yang lalu Presiden Jokowi juga sudah mengumpulkan penyuluh agama seluruh Indonesia. Dan ternyata itu juga potensinya sangat besar, dan pemerintah juga memberikan penghargaan yang luar biasa. Alhamdulillah pada saat itu yang penyuluh agama honorer yang selama ini honornya 500 ribu setiap bulan, itu oleh Pak Presiden diminta supaya dinaikkan menjadi 1 juta satu bulan. Ini kan sebuah perhatian yang sangat besar. Kemudian juga kalau kita lihat dalam catatan sejarah agama Islam, ya tugas yang dilakukan oleh Nabi ketika diangkat jadi Nabi dan Rasul, ya memberikan dakwah, apakah secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan, menyampaikan pengajaran agama Islam kepada seluruh umat manusia. Itu berarti bahwa ini sebetulnya potensi yang sangat luar biasa. Sejarah juga mencatat bahwa ketika Riau kita berdiri sendiri, itu bukan kantor wilayah Departemen Agama yang dibentuk, tapi adalah jawatan penerangan agama Islam. Itu berarti bahwa tugas-tugas penerangan itu bisa diemban, bisa mengemban seluruh tugas-tugas Kementerian Agama. Nah, jadi begitu luar biasa potensinya penyuluh agama ini. Oleh karena itu, ya saya berharap dengan adanya POKJALU yang sudah kita lantik ini bisa mengkoordinasikan penyuluh PNS sebanyak 124 orang, ditambah dengan penyuluh non-PNS, ya 1.200-an orang yang ada di Provinsi Riau, ditambah lagi penyuluh-penyuluh yang di luar yang kita maksud. Tidak termasuk PNS, tidak termasuk non-PNS, tapi tenaga lepas di masyarakat. Khotib-khotib kita, kan, imam-imam kita, ini kan sebetulnya para da'i-da'i kita, ini kan juga penyuluh-penyuluh agama yang ada di lapangan. Saya berharap supaya semua potensi ini bisa dikembangkan melalui organisasi kita ini. Sehingga demikian, ya potensi yang sangat besar ini betul-betul bisa dimanfaatkan sedemikian rupa. HM Saman Esos MSI mengatakan POKJALU dibentuk dalam rangka memberikan pencerahan kepada umat dari semua sisi. Apalagi penyuluh merupakan cikal bakal Kemenag yang memiliki ilmu lebih yang dapat melakukan pembinaan kepada umat secara langsung. Alhamdulillah pada hari ini telah dikukuhkan oleh Pak Kakanwil, Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Agama Islam Fungsional beserta anggota, yang sudah lama ini, sudah 5 tahun yang lalu ingin dibentuk tapi sekarang baru terkabulkan. Dalam rangka memberikan pencerahan kepada umat semua sisi, karena penyuluh agama ini kompleks ilmunya, mulai daripada konseling rumah tangga sampai fikih, fikih munakahat, fikih haji, semua. Kemudian juga masalah kehidupan, bagaimana melaksanakan ibadah itu sendiri. Jadi penyuluh agama ini, apa yang disampaikan oleh Pak Kanwil ini, merupakan cikal bakalnya Kementerian Agama. Dulu dinamakan Jawatan Penerang Agama Islam.
Jadi tidak ada kantor wilayah. Maka penyuluh agama ini dia mempunyai ilmu yang berlebih dari yang lainnya. Jadi dengan adanya kelompok kerja penyuluh agama ini dapat menambah kekuatan untuk membina umat kita. Karena kondisi sekarang ini kondisi yang serba IT, penyuluh agama itu harus mempunyai wawasan yang sangat luar biasa dalam rangka memberikan pencerahan kepada umat supaya umat beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian penyuluh agama ini adalah tugasnya pokoknya adalah menyampaikan informasi-informasi pembangunan melalui jalur agama, melalui media dakwah, melalui jurusan ceramah-ceramah di masjid-masjid dan di tempat-tempat yang lainnya. Sementara itu, Ketua Pokjalu Riau Haji Bisri SAG MSY menyebutkan program awal adalah melakukan pertemuan dengan seluruh pengurus untuk menentukan draft langkah jangka pendek dan jangka panjang Pokjalu Provinsi Riau. Pada hari ini kan sudah ada pengukuhan Pokjalu Provinsi Riau oleh Kekanwil. Sebetulnya kita program awal ini tentu dengan teman-teman nanti berusaha kita rapat setelah ini. Pertama untuk membentuk logo Pokjalu untuk Provinsi Riau nanti yang disepakati. Kemudian jangka pendeknya tentu nanti kita adakan program pembinaan. Dibentuk secara umum nanti secara provinsi dan juga di kabupaten masing-masing. Kita berharap karena penyuluh adalah ujung tombak Kementerian Agama, kita betul-betul dapat dirasakan kehadiran tengah masyarakat. Tentu nanti dengan sisi pembinaan, penyuluhan, bimbingan, karena kita juga menyampaikan penyuluhan tidak hanya dalam bahasa agama, tapi menyampaikan penyuluhan juga dengan bahasa pembangunannya. Jadi ke depan nanti kita berharap betul-betul penyuluh bisa solid, sehingga apapun persoalan tengah masyarakat nanti insya Allah penyuluh akan bisa menjadikan jalan keluar. Pemirsa, demikian informasi pengukuhan kelompok kerja penyuluh agama Islam Provinsi Riau tahun 2018. Musdalifah dan Fajrul Falah Arazi dari Aula Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.